Selalu bergaduh dengan isteri saya. Dok mu seorang. Kerana dia tidak mendengar nasihat saya, tapi lebih dengar kata mak dia dan keluarga dia. Ha, ramai menyakit gini. Rupuan kot dah. Sokmo jahat. Dok sungguh dah dia bersuami wak benda. Tujuan bersuami tu kena faham lu. Tujuan bila bersuami, maknanya kena taat. Faham? Sebab tu ketaatan kita ni pun kediam. Sebab apa yang kita nak sangat kahwin dengan dia? Haa, sebab tu lah. Sebab tu kena soal. Nah, tapi itulah kadang-kadang dah kita duduk tahu kali nikah lah. Tak? Haa. Nak kahwin dengan perempuan, biar dua perkara. Yang pertama, dia sayang ke kita dan dia akan taat kepada kita. Tak apa. Nampak? Betul tak? Nah, dia sayang kita sungguh. Jangan dia kahwin kita kerana dia siang kita. Dia dah sayang kita dah biasa siang tengok muka mbuk, nanya kok. Tak? Jadi terima pembinangan. Nah, tak boleh gitu. Faham? Biar dia suka dan cinta kepada kita dan dia taat pada kita. Lepas tu nak comel pun kediang. Ni kita kahwin buat apa? Comel? Haa, comel sok mo. Maka dia pergunakan comel tu untuk lawan kita balik. Nak? Haa, biar. Tak apa-apa. Nenggok lah kita. Nah, kita buat packing sekali dua je takut. Nak? Sekali dua je takut. Lepas tu dah halal dah. Dah kita jekoh sok mo dah. Nak? Dah akut lah. Macam kita duduk rumah baru ada ada atu duduk dapur. Cengok duduk main duduk biar dapur. Nak? Masa-masa kita mula duduk takut tak? Dah 8 tahun duduk takut tak? Tak lah. Rupa catu kok. Faham tak? Mula-mula ya kita jekoh lagi. Nak? Tiga orang anak dia jekoh balik tu. Negara. Dia tahu dah kat mana kita lemah. Neh? Haa. Jadi nak nikah dengan orang lelaki ingat taat ke dia. Neh? Haa. Tak mau taat, tak usah nikah. Saya kata dah kalau awak tak mau dengar kata saya, gilah ke rumah makmu atau keluarga mu hak mu dengar sangat. Adakah jatuh talak dan kan saya tak niat pun untuk menceraikannya dan juga tiada lepas cerai tak jatuh lah kalau gitu. Neh? Ha, ni marah saja suruh balik. Gi berambung balik rumah pak mu. Ah ha, panasang tu. Nah, ha, mu nak mu dengar kat kata aku nak dengar kata pak mu gi balik. Jatuh tak talak tak jatuh. Kalau ada niat baru dipanggil talak kinayah. Nak, tapi niat masa kata, jangan lepas kata, pergi balik rumah pak mu, baru mari. Dalam hati niat tolak, dok jatuh. Dia, niat tolak masa lapah. Dalam lapah, mukorona, faham lagi? Ha, lapah dulu niat ke dia, dah jatuh. Niat dulu lapah ke dia, dah jatuh. Masa lapah ada niat cerak, jatuh. Nak? Ha. Dia lawan balik, kita kata-kata lawan balik. Nak? Ha. Dia balik rumah pak memang, kau nak balik rumah pak aku ni. Balik awal kita. Nak nengung kita. Haa, ni. Apa yang mati, jangan banyak nak marah. Ni, duduk-duduk kita kot, banyak nak bahan lama-lama. Allah lah. Allah, 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 Allah kotang. Faham tak? Ni, dia biasa tau. Ni, macam tu ni. Nak, nak tahu duduk rumah tu, ada hal. Gi basi dengan lah atu. Eh, melo. Masa dulu tu ayo tengok atu. Dah dah kenal lama dah. Bini kita gitu kok. Dia masa kita BPT je. Muka dia hong mewek. Rapu orang kok tau, mau dah. Daripada kutub utara tu selatan sama perangai. BPT manis mucung. Nak, kalau dah ikut kandak macam itik sekati. Boleh kata macam orang mucung.